Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'di. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Bupati yang telah meninggalkan kita dan segenap jajaran Forkopimda yang saya hormati, segenap panitia pengajian, Khairun Nisa, tim penggerak PKK Desa Sumber Sekar, yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu, warga masyarakat Malang, rahimakumullah. Tugu bawang bakule perawan, perawan ayu potong lemu. Hai jamaah Malang yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Tuku tahu cacai pitu, hai orang jauh, I love you. Alhamdulillahirrahmanirrahim, malam hari ini atas izin Allah dan atas inisiasi dari tim penggerak PKK. Saya jarang sekali pengajian kok panitianya tim penggerak PKK. Inilah the power of mama. Wahai para laki-laki, jangan pernah remehkan mama. Kalau mama berdaster, mungkin tidak akan pernah kita lihat. Tapi Anda hati-hati kalau mak-mak sudah naik motor. Ratingnya nganan, beloknya kiri. Saya jadi teringat dengan sebuah peribahasa yang mengatakan, jika kamu mendidik seorang laki-laki, maka kamu akan mendidik seorang saja. Tetapi ketika kamu mendidik seorang perempuan, berarti sama halnya kamu mendidik sebuah generasi. Itulah alasan kenapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Artinya apa? Masa depan bangsa itu, mohon maaf, bisa dilihat dari kualitas seorang ibu. Kalau kemudian tim penggerak PKK-nya, ini semua cibape pimpin apa-apa. Masa depan semua bangsa bisa kita lihat dari kualitas mbok-mboknya. Maka ketika Imam Asy-Syafi'i menjadi seorang yang tumbuh berkembang dengan begitu cerdasnya, sang guru Imam Malik penasaran dengan rahasia keberhasilan ibunya Imam Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i ditanya, karena Imam Malik melihat kecerdasan Imam Syafi'i yang luar biasa. Bagaimana tidak, Bapak Ibu? Imam Syafi'i itu kalau membaca kitab, yang kiri dibaca, yang kanan ditutup. Ketika ditanya oleh Imam Malik, wahai Syafi'i, kenapa kamu melakukan itu? Apa jawaban Imam Malik, Imam Syafi'i? Nyuwun sewu Pak Kiai Imam Malik, kalau dua-duanya saya buka, saya langsung hafal. Bocah kok pinter banget, orang mungkin bocah Sumber Sekar. Akhirnya Imam Malik datang ke ibunya Imam Syafi'i, kemudian bertanya kepada ibunya Imam Syafi'i. Wah, ibunya Imam Syafi'i, apa kamu kaget? Noong, tenang. Saya mau tanya, apa Kiai? Kok Imam Syafi'i pinter banget, itu rahasianya nopo? Dijawab oleh ibunya Imam Syafi'i,
Bu, tolong jenengan penggerak PKK. Dua rahasia ini yang menyebabkan Imam Syafi'i pinter. Tolong Anda catat. Tim membawa apa? Saya gerang. Ini apa? Kopi. Kopinya apa itu, Mas? Baik. Kamu tahu kenapa kopinya baik? Karena manisnya gak mau habis. Cocok. Kamu tahu ini apa? Ikan mengandung apa? Ikan mengandung vitamin, kamu mengandung energi. Mulai baik rasa dulu. Padahal belakangnya masih ada, tapi kok. Percaya aja loh, kopi kan kelepet, kayak kelepet itu. Ketika ibunya Imam Syafi'i ditanya, "Ibu, kok anak jenengan pinter banget, itu rahasiane nopo?" Ini ibu-ibu PKK di rumah kami. Ternyata Bapak Ibu, rahasia kecerdasan Imam Syafi'i terletak pada dua hal. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer mbah. Apa pusing? Muka-muka kering, ya kan gomennya. Jangan buat pipis kelangan cincin. Ini kata bancar yang bujunya ramai ini ya. Gue bujumu kan supaya anakmu pinter kayak Imam Sabi. Amin. Singrong di buju ya berharap saja. Dan kamu tidak jumlah selamanya. Yang perlu kamu ingat adalah kalau kamu dibully dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang gak ada yang mau. Kuning. Insya Allah berjodoh. Jodoh akan datang pada waktunya. Waktunya kapan? Ya ditunggu saja. Sekarang kapan? Akan datang suatu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetapkan karena nafsu sesaat. Mungkin dosa pacaran.